Okey, dalam Lightroom, kita buat denoising daripada panel noise reduction under develop module. Cara untuk denoise, kita boleh klik pada luminance dan tarik ketengan nilai yang tinggi. 100 ini adalah file raw original ya. Okey, perhatikan saya dah denoise. Tapi sebelum denoise, adalah dinasihatkan kita buat sharpening dulu. Tadi bila kita dah sharpening, barulah kita denoise. Baru kita nampak efek dia. Cuma apabila kita denoise terlalu kuat, kita akan mula kehilangan texture pada certain tempat yang sepatutnya ada texture. Especially texture-texture yang kecil. Okey, ini semua detail. Dalam gambar, kita ada detail. Contoh detail yang selalu kita tak ambil berat adalah hair ataupun skin hair lah. Kalau kita tengok dekat dalam, saya offkan dulu noise reduction. Nampak tak? Dekat muka dia ada bekas-bekas misai sikit lah kan. Bekas-bekas bulu-bulu janggut ke misai ke. Semua ni detail. Ini semua detail dalam gambar. Kalau kita noise reduction kita terlalu kuat, item-item ni semua akan hilang. Dia akan dimasukkan sekali dalam noise reduction sebab komputer anggap benda ni adalah noise, gangguan. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi bila kita buat noise reduction, adalah sangat penting untuk kita berhati-hati. Sebolehnya, macam gambar ni, saya dah menggunakan ISO 160. Memang kurang noise lah. Boleh kata noise tu sedikit je. Siapa yang mata dia macam helang baru nampak noise dia. Tapi kalau kita memang nak buat noise reduction dalam apa pun software, sama ada Lightroom ataupun InDesign ataupun dalam Photoshop, kita kena aware dengan masalah over denoising ni. Jangan over denoise sampai hilang detail-detail ni. Saya sendiri prefer untuk tidak denoise bila dah, kalau ada detail-detail texture-texture yang kecil macam ni. Saya akan prefer sama ada saya buat photo retouching dulu. Saya bersihkan muka dia dengan penuh teliti. Gunakan orang cakap apa? Frequency suppression. Dan kemudian baru saya denoise kalau perlu. Tapi saya ingat dalam gambar ni saya tak perlu denoise pun. Kalau ada pun sedikit. Saya prefer tak kot. Okay. Jadi, tu je saya punya sharing hari ni mengenai over denoise. Topik ni agak advance, tapi wajar kita sebagai fotografer ambil tahu supaya kita tak over denoise sampai detail kita yang penting-penting ni hilang. Okay, selamat hari raya dan maaf saya batin. Semoga tutorial ni akan memberikan manfaat yang baik kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.